Menjadi pengisi suara Elif Season 2, inilah perjuangan para dubber yang bekerja hampir 24 jam di studio demi tetap ditayangkannya serial Elif untuk para pemirsa. Menangani proses dubbing untuk dua karakter sekaligus, yaitu sebagai Nyonya Arzu dan Melek, seperti apa proses dubbing yang dijalani Iren Nasution? Bagaimana pula proses yang dijalani Kombi sebagai Paman Selim dan juga Uci sebagai Elif? Langsung dari studio tempat berjalannya proses dubbing Elif Season 2, inilah proses yang dijalani para dubber seperti yang diperlihatkan kepada tim was-was berikut ini. Pasti ada kesalahan, Pak Polisi. Saya tidak melakukan apa-apa. Elif sayang, ibu datang ke sini untuk menjenguk kamu. Kau harus tinggal di sini untuk sementara ya. Dan orang yang telah membuatmu seperti ini. Kamu tidak akan bisa berpisah dari anaknya. Percayalah. Aku akan selalu bersamamu, ya. Oke, okay, thank you. Udah lihat proses dubbingnya kayak apa dan hasilnya kayak apa. Dan nonton terus ya Elif Season 2. Jangan sampai enggak. Thank you. Sementara itu, artis cantik Fitri Ayu dan Vita Anggraini tampaknya tak sabar menunggu jawaban atas teka-teki hubungan Zainab dan Paman Selim. Jika di penghujung Elif Season pertama, keduanya tampak menikah, namun sempat diwarnai insiden penembakan. Lantas, bagaimana dengan kisah pasangan yang dikabarkan memiliki jalinan asmara ini dalam Elif Season 2 nanti? Benarkah kisah pasangan ini selalu ditunggu-tunggu penggemar karena adanya chemistry yang kuat di antara mereka sebagai pasangan kekasih? Salim ya pasti ganteng lah ya, disukain sama cewek-cewek. Terus kayaknya sosok, walaupun dia bukan ayahnya Elif, tapi bisa menjadi kayak peran pengganti peran bapaknya si Elif gitu. Jadi kayaknya makanya yang bikin cewek kelepek-kelepek kayak, oh udah ganteng. Ganteng banget. Ganteng dia seksi. Oke, pemirsa, jangan lupa saksikan Elif Season 2 tanggal 9 November jam 17.30 hanya di SCTV. Salim! Anak-anakku tidak akan tahu masa lalu ini. Ayah tidak akan pergi kemana-mana. Pemirsa, jangan lupa saksikan serial drama Turki Elif Season 2 setiap hari mulai hari ini, Senin 9 November 2015, mulai pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di SCTV, selalu teristimewa. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita kali ini, jangan lupa saksikan terus was-was setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 6 pagi. Tentunya hanya di SCTV, selalu teristimewa. Tak perlu kau pulangkan lagi.